Halo sahabat pemirsa Indonesia, terima kasih banyak sudah klik video ini. Terima kasih yang sedang menonton ya sahabat bonsai dimanapun sahabat berada. Semoga dalam keadaan sehat dan sukses buat kita semua ya sahabat bonsai. Jadi kali ini di depan kita sudah ada bahan bonsai kaliandra ya sahabat bonsai, yang berbunga pink, yang sering saya sharing di video-video saya yang lainnya sahabat bonsai. Oke, kebetulan di sini sudah ada bahannya yang bergaya air terjun ya sahabat bonsai. Jadi saya akan membuat bonsai dengan gaya air terjun atau gaya cascade ya sahabat bonsai. Dengan perakaran dari atas menjulur ke arah kiri dan belok lagi ke arah kanan ya sahabat bonsai. Jadi terlihat jelas flow dari atas sampai ke bawah. Nantinya akan lebih jelasnya kita lihat setelah saya pruning ya sahabat bonsai. Oke sahabat, langsung saja ke videonya. Saya bakalan pruning terlebih dahulu daunnya agar nantinya memudahkan kita untuk melakukan wiring atau pembentukan ya sahabat bonsai. Jadi ketika setelah kita pruning bisa kita lihat juga pergerakan atau gerak dasar sebuah pohonnya dan memudahkan kita untuk mengatur dan mengkonsep bagaimana desain yang enak atau desain yang bagus untuk gaya cascade ini ya sahabat bonsai, atau gaya air terjun. Oke sahabat, tetap semangat dalam berkarya, tonton sampai habis. Nah oke sahabat bonsai, jadi sudah saya pruning ya sahabat bonsai. Jadi manfaat dari pruning itu selain untuk memang meregenerasi daun, juga memudahkan kita untuk melihat keseluruhan dari mulai gerak dasar batang sampai ke percabangannya ya sahabat bonsai. Jadi kita mudah untuk melakukan konsep atau desain yang bakalan kita bentuk dari sebuah bahan seperti ini ya sahabat bonsai. Oke, kita masuk ke proses wiring atau penguatan pembentukan bahan bonsai kaliandra ini dengan gaya air terjun ya sahabat bonsai. Tetap simak, tetap ikuti videonya sampai selesai. Oke sahabat bonsai, jadi setelah saya pruning dan proses terakhir wiring, jadi seperti ini ya sahabat bonsai. Kita saatnya menunggu pertumbuhan baru dan mungkin ada tunas-tunas baru yang nanti kita seleksi ulang bakalan dipakai atau tidak untuk mempertegas dan menambah komposisi ya sahabat bonsai. Seperti ini masih terlalu kosong, nanti saya akan menambahkan ataupun memanfaatkan tunas-tunas yang tumbuh secara subur ya sahabat bonsai di sebelah sini. Oke sahabat, mungkin sekian dulu untuk proses cara membuat bonsai gaya terjun dari bahan bonsai kaliandra. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, juga share kepada sahabat-sahabat semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan sukses untuk kita semua. Salam bonsai Indonesia.